Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini akan membahas mengenai jenis-jenis energi. Ayo kita langsung saja ke video pembahasannya. Apa yang dimaksud energi? Energi adalah kemampuan seseorang atau benda untuk melakukan kerja atau usaha. Jenis-jenis energi, contohnya seperti energi listrik, energi kimia, energi panas, energi kinetik atau gerak, energi bunyi, energi cahaya, energi otot, energi potensial, energi angin, energi bergas, dan masih banyak lagi energi-energi yang lainnya. Energi listrik adalah energi yang berasal dari arus listrik yang mengalir melalui suatu pengantar. Contoh energi listrik seperti lampu, televisi, komputer. Kulkas, laptop, pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Kemudian energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Contoh energi kimia, makanan yang kita makan, bensin, batu bara, batu baterai. Contoh yang lain, baterai laptop, dinamo sepeda, aki mobil. Energi panas. Apa yang dimaksud energi panas? Energi panas adalah energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu. Contoh energi panas, matahari, panas bumi, api, api kompor, dan banyak lagi ya contoh yang lain. Kemudian energi gerak atau kinetik. Energi gerak atau kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Contoh energi gerak atau kinetik, kipas angin, kemudian kincir angin. Air yang mengalir. Contoh yang lain adalah roller coaster. Masih banyak lagi contoh yang menggunakan energi gerak. Di sini ada beberapa contoh, bisa kalian saksikan. Kemudian energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Atau energi bunyi, mic, gitar, seruling, gendang, dan masih banyak yang lainnya. Energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Contoh energi cahaya, matahari, lampu, api, contoh yang lain, lilin,
kilat atau petir, dan masih banyak lagi yang lain, contoh-contoh yang lain. Kemudian energi otot. Energi otot adalah energi yang berasal dari otot dalam tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah mengangkat beban, berlari, push up, orang yang berjalan, dan masih banyak lagi contoh energi otot yang menggunakan energi otot seperti mengangkat barang atau beban dan lain-lain. Kemudian energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam benda dikarenakan posisi, ketinggian, atau kedudukannya. Contoh energi potensial, anak panah, pegas atau shockbreaker pada kereta atau sepeda motor, kemudian batu yang jatuh dari ketinggian tertentu. Ini merupakan contoh dari energi potensial, dan masih ada lagi contoh yang lainnya. Kemudian energi angin. Energi angin adalah energi yang berasal dari alam. Energi ini terjadi karena adanya perbedaan suhu antara udara panas dan dingin. Contoh energi angin, kipas angin, kincir angin, layang-layang yang terbang saat dimainkan, dan banyak lagi contoh yang gunakan energi angin. Kemudian energi pegas. Energi pegas adalah energi yang terjadi karena benda yang elastis. Contoh energi pegas, per, busur panah, ketapel, trampolin, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Demikianlah pembahasan mengenai energi, jenis-jenis energi, dan masih banyak lagi jenis-jenis energi yang lainnya. Nah, sekarang ada latihan soal. Coba dikerjakan. Ini nomor 1. Gambar ini merupakan sumber energi A, B, C, D. Kita saksikan. Nomor 2. Nomor 4. Nomor 5.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.